Goyang. Kemana akan ku cari? Dirimu bicaralah sayang, walau kau berdusta, aku takkan marah. Mau bicara berarti hatimu ada kebimbangan. Dah itu aja lah, gak hafal aku lagunya, gak biduan. Jangan ditengok juga foto nak gadis. Sebenarnya memang iya. Tapi sebagian laki-laki kan mencintai perawan juga. Tapi aku udah selama ini perawan, gak pernah laki-laki mencintai aku. Lewat belakang itu. Masuk jalan gitu, semak-semak itu nak? Ini kan dulu masih semak ini. Jalan ini, rumput-rumput ini. Maksudnya dia memang dari pagar itu, pagar hitam, pintu hitam itu. Mainlah kami di situ. Kami sebelah sini, di tempat duduk-duduk sana tuh ada juga orang lagi main. Tau lah bencong di mana tempat bisa. Aku enggak pernah lagi bawa kondom, aku puasa. Itu yang di atas salamnya. Ini bembeng kan kemarin waktu kami di Dumai. Aku enggak pernah lagi ada acara situ penyuluhan HIV waria di Dumai. Jadi dibagi-bagilah satu pak satu orang sama sini. Satu pak satu orang. Jadi dia kok ngambil juga? Ya bembeng ambil, bembeng itu jangan salah, diam-diam menusuk juga itu. Luntang juga di awal lagi tidur kita, kok ada apa keresek-keresek kayak mana ini. Oh, kiralah menunggang sebencong kiranya. Anjing ya. Lincah kau ya. Lincah pula daripada aku lagi kiranya. Aku kira aku aja yang lonte di luar sana, kira ada dalam rumah bisa juga. Pada perjanjiannya sama aku awal aku kerja di sana, jangan pernah bawa laki-laki ke dalam salon katanya. Sial katanya. Dua hari siap tuh dua jantan dibawanya langsung ke sana. Lima lah bencong ini ya, aku bilang mau kurang ajar kau ya. Kayak mana lagi dia mau? Ya udah terserah, kalau dia mau aku mau juga. Gila kalau enggak. Tapi kalian mes-mesan berdua nak? Enggak lah, nah mungkin kami lesbi. Kami ini sama-sama bencong, enggak boleh lesbi. Enggak, kami ini masih bisa mencari laki-laki normal. Laki-laki yang tidak mencintai janda gitu.